Pembelajaran tatap muka terbatas ini memang sangat bergantung kepada situasi menurun tidaknya pandemi COVID-19. Kalau menurun terus, kita akan buka terus. Tapi kalau ada meninggi lagi, seperti halnya kejadian bulan Juni, ya kita stop dulu. Karena kesehatan dan keselamatan anak-anak itu nomor satu kita utamakan. Kalau orang tua tidak protes, tapi kalau yang ada itu belum mengizinkan anak-anaknya datang ke sekolah dengan berbagai hal. Satu, mungkin kondisi anaknya kurang sehat. Yang kedua, masih khawatir terpapar COVID-19. Dan itu nggak masalah. Nggak masalah, kita kan layani secara daring gitu. Jadi tidak ada, makanya tidak ada ini bicara kontra pro bukan, ini bicara solusi kepada anak bangsa, solusi kepada masyarakat. Jika memang nggak merasa nggak yakin, nggak masalah, silakan belajar di rumah, kita fasilitasi.